Saya pulang dari Tasik, habis longo mertua sakit, sama belanjaan kan istri osop, osop tas itu. Nah saya pulang, nyampe sini jam 3, sekitar jam setengah 4, kejadian pembobolan mobil saya, terus barang-barang yang diambilnya tuh pesanan customer yang mesin ke istri, ya sekitar kerugian sekitar yang satu harga 1.700.000, yang 400 yang 700, tapi yang murah-murahnya nggak diambil.